نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Kita lanjutkan firman Allah Ta'ala Ayat ke-144 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Qad nara taqalluba wajhika fissama Sungguh kami telah melihat engkau Sungguh kami melihat engkau Melihat taqalluba wajhika bolak-baliknya wajahmu ke langit. Kenapa? Karena sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap supaya kiblat di ya, kembalikan lagi ke Ka'bah karena itu adalah merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam maka Rasulullah saling melihat ke langit berharap wahyu turun dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah turunkan ayat ini <tuh> sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu ke ya, ke langit <tuh> Maka benar-benar kami akan hadapkan engkau, palingkan engkau kepada kiblat yang kamu ridhoi. Itu apa? Ka'bah. Awali wajhaka syatar masjidil haram. <tosularayan> Maka hadapkan wajahmu menuju masjidil haram. Wahai thumma kuntum fawallu wujuhakum syatarah dan di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajah kalian menuju Masjidil Haram tersebut. Di mana saja kalian berada, maka hendaknya kamu ketika sholat menghadap kemana? ke mana? Ke kiblat. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab di sini Taurat dan Injil itu Yahudi dan Nasrani <coughs> dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab layaklamun benar-benar yakin tahu annaul haqqu min bahwa yang menghadap ke kiblat yaitu Masjidil Haram ke Ka'bah itu adalah kebenaran yang berasal dari Rabb mereka orang Yahudi, orang Nasrani juga yakin itu. Ya. Namun sudah kita sebutkan ya, akhi, yang menyebabkan mereka tidak mau beriman karena apa? Kedengkian. Hati mereka dengki. Karena dengki itulah akhirnya mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan lalai dari perbuatan mereka sebagai ancaman. Karena Allah tidak akan lalai dan tidak lalai dan tidak lupa terhadap perbuatan mereka. Kelak suatu ketika Allah pasti berikan kepada mereka apa? pembalasan. Ya, akibat daripada perbuatan buruk mereka itu. Baik. Kata Syekh Uthaymin rahimahullah. Dari ayat ini kita ambil beberapa faidah. Min fawaidil ayah. Di antara faidah ayat ini Kata beliau ru'yatillahi azza wa Penetapan sifat bahwa Allah melihat. Penetapan sifat bahwa Allah apa? Melihat. Allah mengatakan qad wajhika. Sungguh kami melihat. Berarti Allah mempunyai sifat apa? Ru'yah, melihat. Melihat dengan apa? Mata, Nah, Jamaah punya keyakinan bahwa Allah punya dua mata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan itu mutawatir. Itu disebutkan pula dalam ayat-ayat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal kata Rasulullah, akwar matanya buta sebelah." Wa inna rabbakum laisa akwar, Sedangkan Rob kalian Allah tidak buta sebelah. Bahwa itu menunjukkan Allah punya mata tidak? Maka tentu kita tidak boleh membayangkan bagaimana bentuk mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapkan saja Allah punya mata selesai. Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Dan tidak boleh kita menyamakan mata Allah dengan mata makhluknya. Ya karena Allah mengatakan laisa syai. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat Artinya melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Maka mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Amin, Faidah yang kedua kata Syekh Uthaimin, an nadhar ila sama laisa suu adabin ma Allah." Bahwa <tuh> <tuh> melihat ke langit itu tidak termasuk adab yang buruk terhadap Allah. Ini kalau kita melihat ke langit, ya apakah itu termasuk adab yang buruk pada Allah tidak? Buktinya Rasulullah SAW di sini seringkali melihat ke langit berharap wahyu turun, ya supaya dipindahkan kiblat, dikecualikan dalam sholat. Adapun di dalam sholat memang Rasulullah SAW melarang, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yantahiyanna aqwamun ya anrafi absarihim ilas sama hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari melihat matanya ke langit di saat salat atau Allah akan ambil penglihatan mereka itu artinya jadi Allah jadikan buta itu Syekh mengatakan kalau ada orang yang salat sambil melihat ke langit begitu salatnya batal tidak sah sementara sebagian ulama yang lain mengatakan sah tapi ia melakukan dosa besar ya ia melakukan dosa besar beda yang ketiga kata Syekh Amin aminha penetapan akan bahwa Allah itu di atas Kenapa? Karena Rasulullah SAW bolak-balik melihat kemana? Ke langit berharap diturunkan wahyu. Ya, ketika Rasulullah melihat ke langit berharap diturunkan wahyu, sedangkan wahyu turunnya dari dari mana? Dari Allah. Dan itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Ini keyakinan kita alusunah wal jamaah. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum Ash'ari, Mu'tazili, Jahmi Yang mengatakan katanya mustahil Allah berada di atas Sebab kalau Allah berada di atas berarti Allah berada di tempat Allah berbutuh tempat katanya Kita katakan mas Omongan antum itu akibat kamu menyamakan Allah dengan makhluk Ya memang betul kalau makhluk berada di atas ya butuh tempat tidak Sedangkan Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Sekarang, bukan kalau mengatakan inna anzalnahu fi qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Berarti, yang namanya turun dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Turun dari siapa? Allah. Kami menurunkan Al-Quran. Berarti itu menunjukkan Allah berada di mana? di atas, ya di atas arash, bukan berarti Allah butuh kepada arash tidak, dan tidak ada konsekuensi bahwa Allah butuh tempat sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluk makhluknya, tidak serupa dengan apapun juga. paminha faidah yang keempat, kamilu ubudiyyatir rasul li kesempurnaan ibadah Rasul kepada Allah. Di mana beliau sangat ingin menghadap ke Ka'bah. Tapi beliau tidak lakukan karena tidak diperintahkan oleh Allah. Lihat, Rasul aja nungguin perintah dari siapa? Dari Allah, Pak. Rasul aja nggak berani ngerubah Makanya ahli bid'ah itu lebih ya mengherankan. Rasul saja tidak berani mensyariatkan kecuali ada perintah dari siapa? Dari Allah. Ini ahli bid'ah bikin ibadah-ibadah sendiri nggak ada perintah dari Allah dan Rasul. Haula Hanya sebatas dengan pendapatnya. Ah, ini kan baik katakan maaf mas, baik menurut siapa? Ya menurut saya, kamu siapa? Kamu pembuat syariat. Kalau Rasul saja nggak berani merubah perintah Allah, padahal Rasul ingin sekali, ingin sekali menghadap kemana? Ke kiblat Ka'bah. Kenapa? Karena itu kiblatnya ayahnya Ibrahim. Tapi masalahnya Rasul belum diperintahkan oleh Allah. Maka Rasulullah berharap supaya turunkan wahyu. Kenapa kita pun seharusnya seperti itu dong? Kalau Rasul aja nggak berani, apalagi kita umatnya. Jangan sampai berani-beraninya membuat suatu ibadah tanpa ada wahyu dari sama, dari langit. Yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya tentunya. Iya. Maka, ya akhi ketika kita beribadah betul-betul menunggu dalil itu menunjukkan kesempurnaan ibadah kita. Kesempurnaan penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah kemudian bikin-bikin cara sendiri itu menunjukkan kurangnya kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita beribadah sesuai dengan selera dan hawa nafsu, Pak. Faidah selanjutnya, Aminha, isbat batu penetapan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan kelafat kami, fala Benar-benar kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Dalam bahasa Arab, kata "kami" kalau untuk satu orang menunjukkan kepada pengagungan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, "kami" itu artinya apa? Banyak, bukan cuma satu. Kalau bahasa Arab, terkadang untuk banyak dan terkadang juga untuk satu orang, tapi untuk menunjukkan kepada makna apa? ya. pengagungan. Waminha faedah yang keenam. Anan Nabi saw karena yuhibu an yatawajah ilal Ka'bah. Wah ba Nabi saw sangat suka sekali menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, falan nualian qiblatan tarboha." Jadi Rasulullah itu sangat terido, Pak, untuk menghadap ke kiblat. Makanya kita usahakan Usahakan ibadah-ibadah kita pun juga usahakan menghadap kemana? ke mana ke kiblat, walaupun tidak disyaratkan harus menghadap kiblat. Kalau sholat jelas ya syaratnya harus menghadap kemana? ke mana kiblat. Tapi ibadah-ibadah yang lain pun juga kata para ulama sangat bagus kalau kita menghadap ke kiblat seperti baca Quran berdoa. Ya, yeah. kenapa? Karena Nabi suka menghadap ke kiblat. Waminha faidah selanjutnya. Wujubul ittijah nahwal masjidil haram. Wajibnya menghadap ke masjidil haram ketika sholat. Dan ini termasuk syarat satu syarat sah sholat. Di antara syarat sah sholat adalah menghadap kemana? ke mana? Ke kiblat. Ya. Tapi menghadap ke kiblat itu pak <tuh> ada keadaan-keadaan yang kata para ulama ya tidak diwajibkan padanya menghadap ke kiblat. Kapan itu? Yang pertama ketika sholat sunnah dalam safar, dalam perjalanan di atas kendaraan. Kalau antum sholat sunnah ya udah, ya sholat menghadap kemana aja terserah. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi saw pernah sholat di atas apa untaknya dan beliau mengikuti arah unta kemana dia pergi. Yeah. Yang kedua di saat sangat ketakutan seperti misalnya sedang sholat tahu-tahu datang tsunami sambil sholat sambil lari sementara waktu mau habis ini maka antum sholat khauf sambil lari kemana aja terserah udah sholat satu rakaat salam saking takutnya atau dalam perang ya pasukan kaum muslimin apa dalam perang yang sangat menakutkan dalam ketakutan sangat seperti itu boleh menghadap ke mana saja atau yang ketiga jika ia tidak mampu menghadap kiblat seperti sakit ya maka yang seperti ini Tiga keadaan yang tidak diwajibkan padanya menghadap ke mana? Yang ke kiblat. <tuh> Fa selanjutnya ya akhl Islam, wa minha an al-wajh ya an al-wajha a'dha. Bahwa wajah itu anggota tubuh yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawali wajhaka hadapkan wajahmu." Tad, boleh enggak badan saya ke selatan, wajah saya ke ke, ke kiblat begini? Kan Allah hanya menyebutkan wajah doang. "Hadapkan wajahmu." Berarti ayat ini menunjukkan cukup wajah doang Enggak. Maksud ayat ini Adakan wajahmu, artinya seluruhnya ini namanya apa? Dalam bahasa Arab, ya, menyebutkan sebagian untuk menunjukkan kepada keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia, ada nggak kayak gini? Ada kemana aja nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Emangnya batang hidungnya doang kelihatan gitu? Enggak. Maksudnya nggak pernah kelihatan kamu kemana aja gitu kan. Itu maksudnya adalah pemutlakan sebagian untuk mempunyai makna keseluruhan. Itu dalam bahasa Indonesia ada. Bahkan hampir seluruh bahasa ada seperti itu. Iya. Kamu ngapain ke sono? Store wajah. Memang wajahnya doang di bawah. Enggak. Maksudnya semuanya gitu. Tapi kenapa Allah menyebutkan di sini wajah? Karena kata Syekh karena wajah itu adalah merupakan bagian yang paling mulia. Iya. Faminha faidah selanjutnya. <coughs> <coughs> Mastadalla bil Malikiyah ala annahu musalli an yanzur tilqa'a Madhab Malikiyah berdalil dengan ayat ini sebagaimana sudah kita sebutkan juga kemarin ya. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa ketika kita sholat Wajah kita itu melihat ke depan Ke kiblat Kenapa? Karena Allah mengatakan "Wali wajhaka Hadapkan wajahmu arah masjidil haram Menuju masjidil haram Berarti kalau hadapkan wajahmu bagaimana? Begini salatnya lurus gini. Sementara jumhur ulama dari pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa ya hendaknya salat itu melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang, yang sahih. Dan ini yang rajih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika Mempraktekan ayat ini ternyata Rasulullah SAW melihat ke tempat sujud Pak. sedangkan Rasulullah paling tahu dong tentang makna ayat karena Rasulullah yang paling tahu tentang makna ayat beliau yang paling tahu bagaimana menafsirkan ayat ternyata Rasulullah saja ketika sholat menghadap ke tempat sujud maka itu pendapat yang sahih dan rajih namun di kata Syekh <tuh> kaul akrob dan pendapat yang mengatakan melihat ke tempat sujud itu yang paling dekat kepada kebenaran. Lakin jalisan. Tapi dikecualikan kalau kita sedang tahiyat. Kalau kita sedang tahiyat jangan melihat ke tempat sujud. Melihatnya kemana? Hmm, ya. Ke tempat isyarat pada itulah yang akal Islam. Ya, ada sebuah faidah yang disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al Khawaini bahwa menggerakkan dalam Salat itu bukan begini, pak. Bukan begini. Ini namanya kata Syekh Albani bukan menggerakkan, tapi ini mah ke atas ke bawah. Jadi gimana dong kata Syekh Albani begini menggerakkan tuh? Bayangkan Pak, ketika kita isyarat Rasulullah menyuruh supaya kita melihat ke jari telunjuk. Kalau begini pusingan tuh Pak. Susah. Tapi digerakkan sedikit saja begini nih. Atas pendapat yang merajihkan bahwa hadisnya sahih. Atas pendapat yang mengatakan hadisnya dhaif enggak masalah. Iya. Allahu a'lam. Iya. <tuh> <tuh> Jadi apa namanya disyariatkan orang yang sholat itu melihat kemana ke tempat sujud dikecualikan di saat apa duduk tahiyat dan juga dikecualikan kalau memang dibutuhkan. Karena sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Suatu malam bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang mau berjaga di atas bukit sana? Maka ada seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Pergilah ia ke atas bukit. Ketika subuh masuk, Rasulullah bertanya apakah dia sudah kembali? Belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah khawatir terjadi sesuatu. Lalu kemudian dikumandangkanlah iqamah. Lalu beliau pun sholat subuh sambil melihat ke arah bukit beliau sholat subuh sambil mengarah melihat kemana ke arah bukit Mata para ulama ini menunjukkan boleh kita tidak melihat ke tempat sujud atau ke atau kita menengok kalau memang itu apa dibutuhkan ya, antum lagi sholat anak antum yang baik mau jatuh ya. antum harus melihat jangan gini aja tahu tuh mau jatuh nggak masalah kita lihat takut jatuh ya boleh seperti itu kalau memang itu dibutuhkan Faidah selanjutnya amin fawaidil ayah azamatu masjid keagungan masjidil <tuk tangan> haram kenapa karena Allah mensifatinya dengan kata haram Al-Masjidul Haram yang mempunyai makna apa? Dhul Hurmatil Azim Hurmati Wa Ta'zim yang memiliki kemuliaan dan keagungan makanya tidak ada di, di, dunia ini Pak masjid yang paling mulia dari Masjidil Haram dan sudah kita semua ketahui bahwa sholat di Masjidil Haram itu berapa kali Pak? seratus ribu kali lipat. Makanya antum kalau di Masjidil Haram jangan pelit untuk banyak-banyak sholat sunnah. Bayangkan dua rokaat di Masjidil Haram itu nilainya seratus ribu kali lipat. Cuma mana yang lebih utama di Masjidil Haram? Memperbanyak tawaf atau memperbanyak sholat? Kata, kata Ibnu Qayyim yang paling utama memperbanyak tawaf dibandingkan apa salat. Kenapa? Karena itu yang dilakukan Lord Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama salaf berdahulu. Mm -hmm. Ya, yeah. ini akal Islam azan Ya Allah wa <tuh> Tapi ingat ya Pak ya, memang di sana pahala ibadah itu dilipat gandakan 100 ribu Pak, tapi dosanya juga sama. Di sana dosa kecil jadi gede. Ya, antum di sini ngelihat akhwat begini, mungkin dosanya biasa-biasa aja di sono. Ngelihat akhwat lirik-lirik ini cantik banget. Eh, tak dulu. Ini di mana nih? Masjidil Haram. Itu bisa jadi gede itu. Jangan sampai pulang-pulang ke Indonesia pahala sama dosanya sama. Iya. Mengerikan ya Islam. Faidah selanjutnya amin, minha <tuh> muraatu syariah ijtima'al muslimin ala wijhatin wahidah. Syariat memerintahkan kaum muslimin bersatu padu untuk menghadap satu kiblat. Semua kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke kiblat di mana saja mereka berada. Namun Pak, Orang-orang yang lemahnya, lemah akalnya, berkata, "Apa itu? Lihat, kaum Muslimin menyembah Ka'bah." Katanya, "Sujud ke Ka'bah dikiranya kita menyembah apa? Ka'bah dikiranya kita beribadah kepada Ka'bah." Lah, wallah, kita menghadap ke Ka'bah itu karena diperintahkan oleh Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, nggak bakalan kita menghadap ke Ka'bah. Bagaimana Umar ketika mencium Hajar Aswad? Apa kata Umar? Inni a'lam annaki hajar. La tanfa' wa la tadur. Aku tahu kamu itu cuma batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma kabaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Jadi kita menghadap Ka'bah itu bukan karena kita menyembah Ka'bah ya, tapi kita menghadap ke Ka'bah itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Amina faidah selanjutnya. <tuh> Bayan inadil Yahud wal Nasarah penjelasan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu ngeyel, nggak mau beriman. Padahal apa? Padahal mereka tahu itu hak, itu kebenaran. Kenapa sih orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menerima kebenaran, Pak, yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Jawabnya diantaranya itu, karena mereka terkena penyakit apa? Dengki. Makanya kata kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara sebab seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah akibat dengki di hatinya. Kenapa si iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sampai akhirnya dia lebih rela dilaknat oleh Allah daripada sujud kepada Adam karena dengki dia. Pak. Ternyata ada makhluk yang Allah lebihkan dari dirinya. Sebelum Adam ada, iblis paling hebat. Pak. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah lebihkan Adam dari seluruh makhluk bahkan malaikat disuruh sujud Iblis mulai muncul tuh, Makanya hati-hati ya. Kalau antum diberikan oleh Allah kelebihan, ketika ada yang nyaingi antum dalam kelebihan antum, jangan sampai terkena penyakit apa? Dengki ya. Fa faidah selanjutnya. Annama <tuh> kana Bahwa yang berasal dari Allah itu pasti benar. Walaupun dianggap tidak masuk di akal. Walaupun dianggap tidak masuk di akal. Selama itu berasal dari Allah pasti benar. Yang disalahkan itu akalnya salahkan apa? Akal. Berapa banyak kabar-kabar yang Allah kabarkan berupa kabar-kabar yang sifatnya gaib. Kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita nggak masuk di akal. Pak. Adab kubur gimana adab kubur? Pernah ngelihat ketika kali kuburan ada palunya malaikat ketinggalan atau gimana? Lihat api dan yang lainnya. Bagaimana dengan orang yang dimakan ap apa ikan? Bagaimana dengan yang dibakar katakan Allah ala kulli Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu mudah bagi Allah. Kecil. Yeah. Tapi terkadang banyak sekali Pak orang-orang yang tertipu dengan apa namanya? Ininya nih akalnya karena merasa punya gelar profesor. Karena merasa IQ-nya tinggi, karena merasa dirinya pintar tertipu dengan akal dan kepintarannya akhirnya apa? dia tidak mau menerima syariat kecuali yang sesuai dengan akalnya saja kalau nggak sesuai dengan akal dia tolak dia tidak mau ya jalankan ya. ini orang seperti ini terkena penyakit iblis ya, iblis tidak mau sujud kepada Adam diantaranya juga karena apa? dia tolak dengan akalnya Ma maka kewajiban kita apa? semua yang berasal dari Allah pasti benar wajib iman itu, pasti benar yeah. wa minha fa'idah selanjutnya intifa'u ghaflatillah <tuh> an a'malihim almutadammin likamali ilmi wa ihatatihi bihim Allah meniadakan dari dari dirinya sifat lalai Allah mengatakan wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'malun Allah tidak lalai dari perbuatan mereka untuk menetapkan sifat kebalikannya yang sempurna apa itu? Sifat ilmu Allah yang sempurna, pengawasan Allah yang sempurna dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari perbuatan mereka. Sekecil apapun dari perbuatan mereka Allah tahu dan tercatat semuanya. Makanya sebagaimana pernah saya sebutkan, Pak, Al-Qur'an itu lebih banyak menetapkan sifat dibandingkan meniadakan apa? Sifat Kenapa? Karena meniadakan sifat saja tidak menunjukkan kepada penatapan. Dan Allah meniadakan sifat pun juga dalam rangka menetapkan kebalikannya yang sempurna. Jadi kalau sebatas meniadakan sifat, apakah itu menunjukkan pujian? Jawab tidak. Kalau ada orang muji antum bilangnya begini. Kamu itu gak bodoh, gak males, gak jelek. Kira-kira ini pujian apa bukan Pak? Gak bodoh belum tentu apa? Pinter. Gak males belum tentu rajin. Gak jelek belum tentu ganteng. Makanya kata para ulama, Sebatas meniadakan tidak menunjukkan kepada apa penetapan, kecuali kalau memang untuk menetapkan sifat kebalikannya yang lebih sempurna, dan semua peniadaan yang dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada itu. Makanya, Allah lebih banyak menetapkan daripada apa meniadakan. Kalau meniadakan, paling dalam beberapa ayat saja terhitung. Tidak lebih dari 10 ayat Lam yalid walam Yulad walam yakullahu Kufwan ahad Allah tidak melahirkan Dan tidak dilahirkan Allah meniadakan Untuk menetapkan Akan koyumiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak pernah melahirkan Karena yang namanya melahirkan butuh anak Sedangkan Allah tidak butuh anak Walam yulat dan tidak dilahirkan karena yang nama dilahirkan berarti makhluk diciptakan. Sedangkan Allah khalik pencipta. Ya. Yeah. Allah juga berfirman, La ta'khuduhu sinatu la naum. Allah tidak ditimpa, ngantuk, tidak pula tidur. Untuk menetapkan akan kesempurnaan hidupnya Allah. Dan bahwa Allah sempurna kekuatannya. Beda dengan Manusia di tempat tidur ngantuk kenapa karena manusia butuh istirahat tidak manusia lemah tidak pak lemah ya yeah. nah ini amin ha faidah selanjutnya tahdid ha ulil mu'annidin utul kitab wa alimul haq walam ancaman kepada orang-orang yang diberikan alkitab mereka sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ancaman dengan ancaman yang berat. Nah ini ya kalau Islam hati-hati. Kalau kita sudah tahu ilmunya tapi kita tidak ikuti karena mengikuti hawa nafsu musibah besar. Ya. Baik kita masuk ke ayat berikutnya pak. Ayat 145. Allah berfirman Wala in ataitalladziina utul kitaaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak Dan jika kamu membawakan kepada orang-orang ahli kitab itu semua ayat dan dalil ma tabi'u qiblatak mereka tetap tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Masya Allah, Pak. Allah mengatakan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, ya, kalaulah membawakan semua ayat dari Allah, perintah, dalil dan yang lainnya kepada ahli kitab, nggak tetap nggak bakalan mau ikut. Kenapa sebabnya, Pak? Karena sudah kita sebutkan tadi yang bernama Kena penyakit dengki. Yang kedua, Bapak. Mengikuti hawa? Hawa nafsu. Kalau sudah orangnya pengikut hawa nafsu, dicampur dengki, wah susah. Seribu dalil antum sampaikan juga enggak bakalan diterima. Bapak. Orang kalau tersesat karena tidak tahu, di saat dikasih tahu dalil, insya Allah kembali. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan seribu dalil dia tolak. Dia hanya akan menerima dari dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tolak mentah-mentah, dia buang. Nah, ini cara beragamanya ahli kitab. Ahli kitab itu cara agamanya begitu, Pak. Milih-milih dalil, Dalilnya sesuai dengan hawa nafsu, terima kalau enggak ditolak. Maka, kalau dari kaum Muslimin ada yang gayanya kayak gitu, ya, misal contohnya di zaman sekarang ada orang berkata begini, ya, musik itu menurut saya halal karena ada satu ulama, ya, yang bernama siapa, Dr. Yusuf Kordowi, mengatakan halal. Loh, kenapa kamu lihat Dr. Yusuf Kordawinya, kamu tidak lihat ulama salaf terdahulu yang ratusan, yang sangat banyak. Dan kamu tidak melihat dalil yang sangat sahih, jelas dan tegas. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa masalah musik itu masih diperselisihkan haral haramnya, itu orang pengikut hawa nafsu. Yeah. Banyak ulama menyatakan ini ijma salafus salih. Pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan boleh itu setelah terjadinya ijma. Tapi masalahnya ngikutin hawa. Kalau hawa nafsu yang berbicara nyari-nyari pendapat ulama yang pas. Contoh lagi masalah jenggot. Ulama salaf terdahulu, hatta imam yang empat, imam syafi, imam ahmad, imam malik, semua sepakat mencukur jenggot haram. Tapi kemudian ada ulama Syafi'i belakangan-belakangan mengatakan makruh saja. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Mereka tidak melihat dalil tapi melihat siapa yang berkata. Oh, saya juga punya pendahulu. Ada ulama ini, ya, akhi. Mereka itu berpendapat setelah terjadi ijma sebelumnya. Makanya di dalam Ibnu Ad Bidin dalam hasyiahnya mengatakan adapun mencukur jenggot itu haram dengan tanpa perselisihan. Ibnu Hazm juga mengatakan mencukur jenggot itu haram dengan ijma. Iya. Sekarang begitu Pak. Jadi ada orang kerjaannya nyari-nyari perkataan ulama yang sesuai dengan keinginan mereka kemudian dijadikan alasan ini ada ulama loh, ulama loh, kamu siapa loh? Yang menyelisih dia ini siapa lihat? Apakah ulama salaf terdahulu, sahabat tabiin, tabiut tabiin tidak lebih berilmu daripada ulama belakangan? Sehingga kemudian ketika ada pendapat ulama belakangan yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, kita tolak pendapat ulama salaf terseluruhnya. Ini ciri pengikut hawa nafsu. Dan ini cara beragamanya orang yang mengikuti hawa hawa nafsu ya akal Islam azan ya Allah. Nah ini ya akal Islam. <coughs> Sulit pak kalau sudah bicaranya hawa nafsu susah. Apalagi kalau kita debat sama orang kayak ginian, antum pasti kalah. Saya pastikan kalah. Kenapa? Karena dia super ngeyel Iya. Yeah. Makanya Imam Syafi'i ya rahimahullah pernah berdebat dengan orang jenis kayak ginian. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk. Aku kalah oleh kebodohanmu. Pergi Imam Syafi'i. Tidak mau ngeladainin lagi. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azani ya Allah. Allah katakan wala in ataita alladziina utul kitaaba bikulli aayatin ma tabi'u qiblatak Ya, jika kamu kata Uthaymin, yakni in bikuli ayatin tadulu ala ma bih. Artinya kalau kamu mendatangkan kepada mereka semua dalil semua ayat yang menunjukkan kebenaran yang kamu bawa tersebut mata yeah. biqiblatak tetap saja mereka tidak akan pernah mau mengikuti agama kiblatmu itu Ya yeah. Kemudian Allah mengatakan, "Wama anta bitabi'in qiblatahum." Dan engkau pun tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Ya. Kita tidak mau mengikuti kiblat mereka karena kita punya dalil dari wahyu Allah Rabbul Izzati Wal Jalal. Beda Pak, antara orang yang tidak mau ngikut suatu pendapat karena dalil dengan tidak mau ngikut pendapat tanpa apa hujah dan dalil tapi dasarnya sebatas hawa nafsu ya yeah. ketika kita berdebat dengan orang bodoh terkadang begini pak buktinya situ juga nggak mau ikut pendapat kita kalau situ nggak mau ikut pendapat kita ya kita juga nggak mau dong ikut pendapat kamu kita katakan maaf kalau kami tidak mau ngikutin pendapat kamu karena hujah kami jelas. Dalil kami ada. Ilmiah ada larangannya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Lah kamu gak mau ngikutin pendapat tanpa ada dalil sama sekali? Kef. Okay. jauh sekali antara langit dan bumi. Maka Allah mengatakan wa ma anta bitabi'in qiblatahum Ya

dan pasti dan sudah sangat pasti Rasulullah tidak akan pernah mengikuti kiblat mereka. Kenapa? Karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menghadap kemana? ke mana? Ka ke Ka'bah. Ya. Nah, Islam azani Allah wa Kata <tuh> Syekh Utsaimin, "Fal yahud la tattabi' kiblatan nasara wan nasara la tattabi' kiblatal yahud." Orang Yahudi juga nggak mau ngikuti kiblat kiblatnya Nasoro. Orang Nasrani nggak mau ngikutin kiblat apa? Yahudi dan dua-duanya tanpa hujah lagi. Pak. Salah kan? Kalau merasa paling benar, tapi pas ditanya dalilnya nggak tahu, ini yang salah besar. Pak. Yahudi menyalahkan Nasrani dan mengatakan Nasrani nggak ada apa-apanya. Nasrani menyalahkan Yahudi dan mengatakan Yahudi nggak ada apa-apanya. Berarti masing-masing merasa paling benar, ya, Tapi masalahnya apa? Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak di atas hujah. Tidak ada keterangan sama sekali. Ya. Maka Rasulullah SAW membawa kebenaran. Dan wajib kita yakini bahwa inilah kebenaran yang mutlak dari itu tidak boleh kita katakan, hey kamu umat Islam kamu merasa paling benar sendiri ya. Kita katakan kami merasa paling benar karena kami punya dalil dari Allah dan Rasulnya. Hujah kami jelas berupa wahyu dari Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Nah kamu merasa benar nggak ada dalil apa hujahmu? Ya. Ikhwata Islam kita lanjutkan. Wama dan tidaklah sebagian mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu mengikuti kiblat yang lainnya. Artinya, Yahudi tidak akan mengikuti kiblat Nasrani. Demikian pula sebaliknya, dan kalaulah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mereka di sini. Maksudnya siapa Yahudi dan Nasrani? Setelah datang ilmunya kepada kamu Sesungguhnya engkau Kalau begitu termasuk orang yang dolim Jadi pak Kalau kita lebih memilih Millahnya Yahudi dan Nasrani Dan menjauhi milah Islam Padahal kita sudah datang Kepada kita ilmunya Hujannya dalilnya laki kita termasuk orang zolim dalam ayat sebelumnya yang sudah kita pernah baca ini ahwa'ahum min nasir jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah datang kepada kamu ilmunya maka Allah tidak akan menjadi wali kamu Tidak pula penolong kamu Dalam ayat ini Allah mengatakan Kamu orang yang zolim Berarti orang yang ngikutin gaya Yahudi dan Nasrani Zolim Yang kedua Dia tidak akan Allah tidak akan lagi menjadi penolong dan wali dia Demikian pula kita kaum muslimin ini Jangan sampai kita lebih ridho dengan gaya-gaya barat, Pak meninggalkan syariat-syariat Allah yang sudah jelas dari Allah pencipta alam semesta. banyak kaum muslimin pak gaya banget bangga banget kalau dia gaya barat gitu banyak ya terutama pas lagi walimahan tuh ya makannya sambil berdiri sambil ngobrol ngikutin gaya barat gitu kan padahal Rasulullah saw menyuruh kita sholat eh, makan dan minum sambil apa duduk Kadang kamu lagi makan jatuh, ngambil lagi yang baru. pada Rasulullah menyuruh kalau jatuh makanannya, ambil, bersihin, makan. Ya, berapa banyak di antara kita, Pak, Lebih ribo dengan gaya-gaya mereka daripada syariat Allah, Rabbul Izzati Wal Jalal. Allah Al-Musta'an. semoga kita tidak, ter tidak termasuk orang-orang seperti itu. <tuh> a'lam. Baik, kita ambil beberapa faedah. Sudah masuk isya' belum? Isya' Hah? Satu menit lagi. Tanggung. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.